Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam ini kita bisa kembali bersama-sama dalam persekutuan doa. Mari kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita yakini bahwa dari terbit matahari hingga detik ini Tuhan sangat baik pada kita. Dia memelihara kita senantiasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Saudara terkasih, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun banyak pergumulan di dalam kehidupan kita yang sering membuat kita tidak dapat melihat jalan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita kehilangan orang yang kita kasihi. Namun percayalah, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang boleh menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita. Ia selalu ada beserta dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah takut, janganlah khawatir hatimu. Tetap pegang teguh firman-Nya. Jadikan terang bagi langkah kita. Kita naikkan pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku,
kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Yohanes Sunar Birama. Waktu dipersilakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kini tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini, sekalipun kami masih melaksanakan persekutuan doa secara online di rumah kami masing-masing, namun itu semua janganlah sampai mengurangi kesungguhan ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebaliknya, lebih daripada itu, biarlah kami terus belajar, berlatih, dan dimampukan untuk semakin hidup berkenan kepada-Mu. Secara khusus pada minggu-minggu Prapaskah ini ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan. Urapi dan pakailah dia menjadi saluran berkat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan memberi kesempatan kepada iblis, yaitu yang terambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-26 dan 27. Efesus pasalnya yang keempat ayat 26 dan 27, saya akan membacakannya demikian bunyinya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, di dalam bukunya Guinness Record tahun 2005, seorang yang bernama Percy Aerosmith dan Florence tercatat sebagai suami istri tertua di dunia. Mereka telah menikah selama 80 tahun lamanya. Percy berusia 105 tahun, sedangkan istrinya berusia 100 tahun. Namun yang menarik adalah keduanya masih saling mencintai. Saudara tahu apa rahasianya? Saudara sekalian, ternyata rahasianya adalah sederhana saja. Mereka mengatakan, kami tidak akan pergi tidur sebelum menyelesaikan konflik. Saudara sekalian, benar sekali bahwa konflik ataupun kemarahan macam apapun janganlah sampai dibiarkan berlarut-larut tanpa kita menyelesaikannya. Alkitab tadi mengatakan, jangan sampai matahari itu terbenam. Mengapa dikatakan jangan sampai matahari terbenam? Saudara, bagi kita, hari yang baru mungkin diawali pada waktu matahari terbit. Tetapi bagi orang Yahudi, hari yang baru itu diawali pada waktu matahari terbenam. Secara harafiah, kita dapat pahami bahwa kalau kita membawa kemarahan itu sampai larut malam atau matahari terbenam, maka kemarahan itu akan semakin panjang dan makin tidak akan terselesaikan. Bahkan saya yakin kita pasti tidak akan dapat tidur dengan nyenyak di saat malam hari, yaitu waktu di mana kita seharusnya beristirahat. Dan pada saat kita menghadapi hari yang baru, kita tidak dapat menghadapinya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan bahkan dengan keyakinan untuk menjalani kehidupan kita selanjutnya. Saudara sekalian, menarik sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan
memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, kata iblis di dalam bahasa Yunani memakai kata diabolos, yaitu yang berarti melempar, melewati. Kalau kita kaitkan dengan kalimat kemarahan, jangan sampai matahari terbenam, maka kita akan mendapatkan satu pemahaman bahwa jika kita marah pada seseorang, tetapi kita tidak pernah atau tidak bisa menahannya, sehingga kemarahan itu bisa melampaui batas, maka sesungguhnya kita sudah memberi kesempatan atau memberi tempat pada iblis di dalam diri kita, dan kita akan menjadi berdosa oleh karenanya. Saudara, sekarang marilah kita belajar bagaimana agar kalau toh kita ini marah, kita tidak sampai melampaui batas, dan juga agar supaya iblis tidak mendapatkan tempat di dalam hidup kita. Saudara sekalian, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa iblis sedang mengintai kita. Iblis sedang mencari kesempatan untuk dapat mengendalikan atau mengambil alih kendali hidup kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam surat 2 Petrus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-8, di sana juga mengatakan bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Sudah, sebab itu di dalam keadaan apapun, termasuk atau terlebih pada waktu kita dalam keadaan marah, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Dan hanya orang yang sadar saja yang dapat menguasai kemarahan itu. Saudara sekalian, bayangkan bagaimana keadaan seseorang bila orang itu sedang di dalam keadaan mabuk. Semakin banyak minum, dia akan semakin mabuk dan semakin tidak sadar akan apa yang diperbuatnya. Ia akan semakin tidak dapat menguasai diri. Jika demikian, siapakah yang menguasai kehidupannya saat ia di dalam keadaan tidak sadar itu? Jelas, iblislah yang menguasai hidupnya. Saudara sekalian, iblislah yang berkuasa mengendalikan akan kehidupannya. Demikianlah dengan orang yang marah, tetapi ia tidak dengan memiliki kesadaran bahwa iblis sedang mengintai dan mencari kesempatan. Maka dengan cepat iblis akan mengendalikan hidupnya. Sebab itu, saat kita di dalam keadaan marah yang tidak terkontrol, kita dapat saja mengeluarkan kata-kata kotor. Kita dapat mengatakan kata-kata yang kasar, yang melukai orang lain. Kita melakukannya secara tidak pantas sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk tidak cepat marah. Tetapi sebaliknya, kita selalu sadar dan waspada akan iblis yang sedang mengintai kehidupan kita untuk mencari kesempatan dan dapat menguasai kehidupan kita. Saudara sekalian, yang kedua, kita tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis saat kita marah. Mengapa? Tidak lain karena kalau kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita marah,
maka iblis akan bekerja menguasai kita. Dan itu akan menyebabkan hidup kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Dan dosa itu tinggal tersimpan di dalam hati kita. Dan dosa itu seperti sesuatu yang busuk, yang membusukkan diri kita. Dan dosa itu akan membuat kehidupan kita menjadi rusak. Dan bukan hanya diri kita, tetapi juga diri orang lain. Saudara sekalian, kita manusia seharusnya belajar dari catatan Alkitab tentang kemarahan pertama di dunia, yaitu yang dicatat oleh Alkitab di dalam kitab Kejadian tentang kemarahan Kain terhadap Habil. Ada apa dengan kemarahan Kain? Kemarahan Kain membuat dirinya menjadi seorang yang iri hati, sehingga ada niat busuk di dalam diri Kain. Untuk apa? Untuk membunuh Habil, adiknya sendiri. Bukan hanya itu, setelah ia membunuh Habil, hubungan persaudaraan di tengah-tengah keluarga mereka juga menjadi hancur. Kain sendiri melarikan diri, dan kemana ia pergi, hidupnya tidak bisa menjadi tenang. Saudara sekalian, inilah pekerjaan iblis yang mengintai kita, yaitu bila kita di dalam keadaan marah dan tidak dapat kita kendalikan. Sebab itu, mari kita semua bertekad di masa Prapaskah ini. Mari kita menyalibkan kemarahan kita agar iblis tidak ambil bagian atau kesempatan sehingga kita melakukan dosa di hadapan Tuhan dan bahkan kehilangan damai sejahtera. Saudara sekalian, mari kita mohon ampun dan mari kita bersama-sama memperbarui sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Maukah kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Biarlah kita yang telah mendengar boleh diberkati dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menaikkan pujian serahkan yang terbaik. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, jadikan Dia Raja atas hidup kita. Oh,
Pertama, kita akan berdoa untuk negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan jajarannya. Kedua, kita akan berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung, untuk perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Ketiga, kita akan berdoa untuk hamba Tuhan di gereja kita, penginjil, guru-guru sekolah minggu, serta majelis dan aktivis yang ada di gereja kita. Keempat, kita berdoa untuk kerohanian jemaat simpatisan, persiapan untuk pasca, firman Tuhan yang disampaikan, dan serangkaian acara yang akan dijalankan. Yang terakhir, kita akan berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh. Kewi junai di siung jemai men, yang amin tong sen di tau tau kang. 亲爱的天父上帝，我们的主耶稣基督，主啊，这时候我们有机会通过线上来攻打，我们围着印尼国家现在所面临的奥密克戎病毒来祷告。现在每一天被感染病毒的人数大约有4万到5万个人。主啊，我们实在无能为力。我们也求主你继续赐给每个医生、护士，还有每一个参与服侍这些病毒的弟兄姐妹们。求主你加添给他们有信心，主啊有能力，让他们继续的能够为这些被感染病毒的弟兄姐妹们有一个更好的医疗，使到他们可以早日的康复。亲爱的天父上帝，我们现在每一个信徒能为国家做的，就是让我们恳求父神拯救印尼国家，快快的脱离这个病毒。还有因为疫情的关系，印尼国家也面临了经济的衰退，因为要给全国人民免费的注射疫苗，所需要的是一大笔的资金。但愿天父赐给经济部长更有聪明智慧来理财，使到印尼国家经济可以稳定下来。亲爱的上帝，我们也围着印尼国家的总统，还有印尼国家的每个领袖，都有上头来的智慧，好让他们能够好好的来治理国家，使到国家能够国泰平安。这也是我们大家的盼望。主啊，我们就能够在祷告上，主啊，恳求父神赐恩赐福，让我们印尼国家，主啊，能够更快的使到这个病毒越来越减少。天父上帝，使到我们人民不至于活在这个惧怕、惊慌、恐惧的当中。我们知道，只有在主你里面，我们才有感到平安、有喜乐。一切都交在主你大能的手中。垂听我们这不完全的祷告，奉靠主耶稣圣名所求的，
Amin. Sekarang kami mau berdoa mengenai pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di negeri ini. Tuhan berkati agar pemerintah dapat bijak dalam menangani keputusan, mengambil segala keputusan. Tuhan berkati juga untuk dokter-dokter dan suster-suster yang sedang berjuang di rumah sakit. Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama sehati berdoa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja kami. Kami berdoa Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan, serta hati yang sabar dalam membimbing kami jemaat-Mu untuk semakin mengerti, mengenal isi hati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan juga mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan, juga berikan kepada para pengurus setiap komisi hati yang semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan, serta kesehatian dan kerjasama yang baik antara komisi, sehingga setiap pelayanan kami boleh berkenan dan diberkati Tuhan dan dapat menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Allah Bapa kami, pada malam hari ini kami mau berdoa menyerahkan persiapan Paskah tahun ini ke dalam tangan-Mu. Untuk panitia-panitia yang mempersiapkan serangkaian acara Paskah ini, untuk persiapan hati jemaat-jemaat Tuhan, dan untuk hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat tersampaikan ke hati jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tisung jemai man, ping an. 这个时候我们要为病痛当中的弟兄姐妹们祷告，主啊，无论他们是得到什么病症的，都求主你一一的来医治他们。这里有春香姐妹，有幼明姐妹，三位师母，师母秀丽的阿姨，也有 丽青姐妹、静明弟兄、梁坤弟兄、金康弟兄、伟光弟兄、三中弟兄夫妇、丫丫弟兄夫妇，主啊，他们的身体软弱，求主你医治。我们将静美姐妹、 美凤姐妹、莲花姐妹、坚丽老师、叶富香老师夫妇、牛妮姐妹、倪珠姐妹夫妇、振华弟兄夫妇、飞健飞江的父母亲、一翠姐妹。 凤祥姐妹交托，主啊，他们的身体软弱，求主你医治。我们也将丽庄姐妹、美叶姐妹、景儿姐妹、婉珍姐妹交托，主啊，他们的身体软弱，求主你医治。我们也将素娟姐妹、还有素琴姐妹、还有一位 Mary 长老的妈妈素琴姐妹，还有我们的燕妹姐妹的女儿，还有燕妹老师、燕华姐妹、芝兰姐妹、桂友姐妹、冬妹姐妹、季拉姐妹。主啊，我们的教会中的弟兄姐妹们有很多 也是在生病的，求主一一的来医治他们，让他们能够经历主的医治、主的安慰、主的帮助、主的平安。我们感谢你，主耶稣垂听我们这不完全的祷告。
奉主名求，阿门。Kiranya Tuhan yang boleh mendengar semua doa syafaat yang telah kita panjatkan. Sebelum kita menutup persekutuan doa malam ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini kebaktian persekutuan doa malam ini. Tuhan memberkati. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak hadapanmu.